Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya. Dan ini adalah Gcam by BSG, yaitu GV1Z Fix. Ini merupakan versi paling recommended ya. Bahkan ini paling direkomendasikan oleh developernya sendiri, yaitu BSG. Merekomendasikan untuk Gcam 8.1 yang paling stabil, yang paling recommended adalah versi GV1Z Fix kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan share pula untuk config-nya, yaitu config stable by Kim TV Official. Config kali ini bisa juga kalian gunakan di BSG versi sebelumnya, sebelum GV1Z Fix ini ya, bisa juga menggunakan config ini. Namun saya rekomendasikan gunakan APK yang GV1Z Fix ini, karena ini adalah versi paling stabil, versi paling bagus dari Gcam 8.1 BSG untuk saat ini. Oke, buat yang belum punya silahkan diinstal. Untuk installnya seperti biasa linknya ada di deskripsi ya. Oke, kalau sudah, sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dengan cara masuk ke menu setting. Selanjutnya config, kemudian save, lalu kita save. Ini bertujuan untuk membuat folder mgc81101_configs di dalam folder download, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silakan di download untuk config-nya, linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa nanti config-nya saya sediakan 3 format viewfinder, ada JPEG, UV dan juga auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Kalau sudah, silahkan dipindah ke penyimpanan internal, lalu cari folder download, kemudian mgc81101_config dan kita paste di sini. Selanjutnya silakan buka lagi Gcam-nya. Kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini. Selanjutnya pilih config-nya, stable BSG81 by Kim TV Official. Oke, proses instalasinya sudah selesai dan restore config-nya juga sudah sukses ya. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya di Gcam ini, yang pertama ada mode malam atau night sight. Fitur-fiturnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya mode portrait yang tentunya sudah support detach wajah. Oke, selanjutnya di mode kamera dia sudah auto night sight ya. Ketika ada di kondisi low light maka secara otomatis dia akan pindah ke mode malam, ditandai logonya berubah menjadi gambar bulan seperti ini. Jadi kalian tidak perlu masuk ke mode malam terlebih dahulu untuk foto di malam hari. Kemudian selanjutnya di mode video ada slow motion, normal dan juga timelapse, serta sudah support video stabilization, ada standar, lock, aktif dan cinematic. Lalu di menu lainnya ada panorama, photosphere dan juga playground.
Khusus untuk playground, ini tidak include, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya ada di deskripsi. Oke, work ya untuk playgroundnya. Seperti ini. Oke, sambil menunggu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang lagi. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes. Yang pertama, saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu. Settingannya seperti ini, ABB off, astrofotografi off. Ini menggunakan lensa utama ya, teman-teman. Saya coba arahkan ke sana. Sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Hasilnya jernih, minim noise ya. Kemudian untuk selanjutnya sebagai perbandingan, saya akan mencoba AWB on. Oke, sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Jernih, minim noise ya. Warnanya pas, tidak oversaturasi. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk lensa ultrawide-nya. Oke. Dan seperti ini untuk lensa ultrawide. Warnanya lebih cool ya untuk yang ultrawide. Kemudian ini AWB off dan ini AWB on. Oke, untuk selanjutnya beralih ke mode astrofotografi. Ini untuk mode astrofotografinya. Time-nya cukup lama ya. Lebih dari 5 menit karena memang di sini kondisinya cukup gelap. Dan sudah mulai terlihat hasilnya, teman-teman. Hasilnya cukup bagus ya. Warnanya natural dan tidak oversaturasi. Oke, biar tidak terlalu lama, langsung kita stop saja ya. Untuk menyetopnya tinggal diklik saja tombol yang ini, yang tombol stopnya ini, teman-teman. Oke, kita stop saja. Dan seperti ini hasilnya. Hasilnya jernih, natural, minim noise ya. Warnanya pas, tidak over saturasi. Kemudian selanjutnya beralih posisi. Ini objek yang lain masih tetap menggunakan mode astrofotografi. Oke, time-nya cukup lama ya, teman-teman. Karena kondisinya cukup gelap di sini. Oke, kita tidak harus menunggu sampai selesai biar tidak terlalu lama ya untuk durasi videonya.
Langsung kita stop saja. Kita paskan di menit ke-4 ya. Oke, masih proses HDR plus. Ya. Dan seperti ini hasilnya. Hasilnya jernih. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk foto LED painting atau LED trial. Pastikan untuk menggunakan mode astrofotografi selalu gunakan tripod agar hasilnya lebih maksimal. Oke, sudah mulai terlihat hasilnya. Dan ini juga kita tidak harus menunggu sampai selesai, kita bisa menyetopnya kapanpun ketika tombol stopnya sudah muncul seperti ini. Oke, langsung kita stop saja dan tunggu hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk objek makro atau objek kecil ya. Digicam ini cukup menggunakan mode otomatis dan hasilnya seperti ini. Ini beberapa sampelnya untuk foto menggunakan objek makro. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, subscribe buat kalian yang belum subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.